orangnya mana? Itu paket apa ya? Wah, penasaran banget. Apa ya? Wah. Ada AA ternyata di belakang. Ah, itu apa, A? Untuk apa itu? Untuk bermain. Yuk kita buka. Bukan, Ma. Hati-hati ya. Ini adalah bang. Wah, lapang. Untuk bermain dan untuk belajar ya ini ya? Iya. Iya, meja belajar dan untuk bermain juga teman-teman ya. Nah, ini hadiah dari siapa? Dari? Hadiah dari siapa ini public table-nya? Hadiah ulang tahun A kan? Iya. Ah, ini hadiah dari siapa? Enggak tahu. Dari ayah apa dari Nda? Dari Nda. Dari Nda. Wow. Masuk. Ini fun big table hadiah dari ayah buat Alangit ya. Kita buka yuk. Ayo. Ayo. Bekalnya berhati-hati ya. Iya. Ayo buka. Hati-hati ya bukannya. Aduh. Ya, udah biarin simpan aja dulu. Nomor gunting. Gunting? Gunting gak kuat. Bukan. Ya, buka. Ya, namanya buka yuk. Wow. Tuh, udah ada bacanya ya, udah kelihatan. Fun brick table. Ya. Ya, buka semuanya. Semuanya ini pabrik pebalnya. Fabric table dari Olix. Wow, nanti dulu ya, jangan dulu. Lihat dulu sini. Rasanya. Coba foto dulu sama fabric table-nya. Fabric table adalah meja multifungsi yang bisa digunakan untuk bermain dan juga untuk belajar tentunya. Karena public table didesain khusus untuk anak di atas usia 3 tahun ke atas. Isinya terdapat 2 kursi, 4 kontainer, ada 2 jenis Lego, dan tentunya meja. Dengan public table, belajar anak akan lebih menyenangkan ya bunda. Yuk kita lihat isinya seperti apa. Nah ini teman-teman, pabrik pebalnya udah buka. Nah ini pabrik pebalnya. Kita main misan yuk. Kita buka dulu yuk. Oke. Ayo buka. Wah, itu apanya? Coba lihat. Itu apa? Itu Lego. Itu meja ya, kaki mejanya ya. Masih berat. Iya.
kardusnya.